Welcome back to my channel. Oke, hari ini aku mumpung ada waktu, aku mau nonton film Susana. Aku mau keluar sama teman sekelas aku, Aisyah sama Wildan. Ikutin ya. Nanti kita review setelah nonton, oke? Oke, dijemput sama Aisyah. Yuk, naik motor nih. Bismillah. Gur ya, nggak boleh bawa kamera ya di lift. Anu disembunyikan kameranya. Tapi sama HP boleh. Boleh. Apa bedanya coba ngasih HP sama kamera? Kan kalau ini bisa ke sosmed, ini nggak bisa. Ya, ya kan sama aja untuk rekam pada. Nah, oke. Okay, jadi ini aku pakai kamera HP ya. Sekarang aku lagi itu beli tiket. Pakai HP jadinya sah. Nonton kita mau minum-minum dulu karena setengah jam lagi ya. Oh iya, aku mau tanya sama kamu, Sa. Boleh, Sa? Menurut kamu apa yang membuat kamu tertarik sama film ini sampai kamu harus nonton? Aku pertama kali nonton film horor sih, dan aku suka karena memang aku suka dari dulu film legend ini, Susana. Terus pengen tahu ala zaman now, apakah seserem dulu atau enggak? Gitu. Aku suka yang itu, legend itu memang. Sering nonton Susana di Antv. Kalau aku sih bukan itu ya. Kalau aku lebih tertarik sama artnya. Make upnya ya. Artnya Susana ini datang dari Moskow, Rusia. Ya, dari luar. Itu yang membuat aku pengen nonton ini. Karena aku lihat trailernya pun kayak ini mirip banget sama namanya Susana gitu. Dari kan. Kalau aku lihat ya, Luna itu mukanya kayak tirus gitu, kayak nggak terlalu cabi. Nah di film ini kok tiba-tiba cabi gitu. Ternyata itu pakai make up protektif ya, apa namanya itu, pokoknya yang ditempel-tempel kayak gitu. Iya, makanya. Kalau aku sih suka karena memang dari dulu suka film Susana, dari meniang Susananya sendiri. Cuman dari yang aku lihat penampilannya itu kayaknya Susana kan agak pendek sama berisi ya. Kalau Luna kan langsing terus tinggi. Tinggi. Jadi cuman dari bodinya dia sih yang kurang masuk ya. Tapi cocok efek MUA. Yes. Oke, okay, kan. Kalau aku di make upin kayak Selena Gomez bisa enggak? Mustahil. Ini lama banget ya, kira-kira aku pesan ya. Jadi kalau bisa aku mau dong kayak Selena Gomez. Harap. Terus bikin film bernapas dalam kubur, bukan berana. Bernapas dalam empang kalau kamu itu. Oke. Okay. Oke, okay, ya sambil nunggu ya, aku mau review lipstick. Tentang Jin. Oke, okay, di sini aku mau pakai lipsticknya Jasmine dari Ultimate Waterproof
waterproof lip cream. Nih, shade-nya ini Dark Mousse. Kelihatan nggak? Kita review dulu ya. Ini muka aku kuning apa karena lampunya cahayanya gimana sih? Biar jelas mukanya. Lagi ada nambangnya. Tuh, hasilnya gini lipstiknya. Biasa aja sih ya. Biasa gak, Sam? Kalau punya aku cetar. Sama-sama tempuh. Kalian ngapain, Bikin? Ketemu Hilda. Kalau nongkrong. Jadi foto. Enggak foto, masuk vlog. Pertemuan ambil caleg saya. Melayu ini rene. Anjir. Kok jamu izin ku bunyi sih an. Caleg iki caleg. Emang siapa mendukung siapa? Dapil caleg mana, siapa? Dapil mana? Saya dapil Pak Sumuka. Apa? Apa? Caleg siapa? Ini calegnya. Caleg milenial. Ini sih yang. Jadi kan selama ini kan aku di sini. Tapi termasuk dia. Kabari ya kalau mau terus. Iya. Sering diam-diam orang lain. Ya, saya itu pas tepat anu mbak. Iya mas, pas tepat anu sekitar Mbak Dirga. Aku berdua tuh ambil. Tidak, mulai. Mulutan. Ini di mana produksi gue mau masuk. Nanggung mulai masuk. Aku update status ya. Jadi milikku sundal bolong. Oke, kita habis nonton ya tadi. Gimana? Seru-seru banget. Hey. Tadi kayak yang agak ada part nih. Oh, apa? Enggak. Tadi menurut kamu gimana part-partnya tadi? Bagus banget. Enggak, kamu enggak kenasa kayak ada yang kurang enggak sih? Banyak banget. Paling itu ya, acting dari Susananya sama suami. Ya, tidak masuk akal. Suaminya tadi itu loh kayak yang kurang, kayak agak kaku gitu percintaannya. Iya. Halo Syah. Review dikit dong, tadi kamu nontonnya gimana? Tegang parah. Ada bagian serem, ada bagian lucu, pokoknya mix. Lucu deh pokoknya. Tapi tegang loh. Seremnya tuh bikin tegang. Masih tegang. Menurut kamu gimana latarnya, actingnya, terus jadi skenario-nya? Ya. Makasih mas. Pas tahun 89 pokok sama-sama mirip pokoknya mirip banget sama film Susana yang asli. Kan orang zaman dulu rumahnya lebar, latar apa
nggak tahu kayak gimana alur ceritanya, acting-actingnya, terus cara penempatan bagus itunya gimana, penempatan apanya, kayak penempatan tempat lokasi dari pabrik, terus rumah, hutan, pokoknya pas sama judulnya Bernapas Dalam Kubur. Sumpah asli itu apa ya, serem mas, pokok kalian harus nonton. Nonton? Nonton biar ngerasain ketegangannya. Dari angka 1 sampai 10 nilainya, nilainya berapa? 8,5. 8,5? Soalnya aku tuh gak berani horor. Aku takut film horor. Untuk review pendapat aku pribadi secara jujur, tonton video aku yang part 2. Asli ini aku benar-benar komentar dari segi buruk baiknya. Wajib nonton, oke? Ups, ada sedikit spoiler alias cuplikan film buat kalian. Penasaran? Tonton lagi yang part 2. Oke, bye. Selamat menonton.